Tidak menjadi jahat. Pada suatu hari, Ultraman Magma sedang melatih Gingas. Karena akhir-akhir ini dia menjadi pemalas. Main game terus di rumah, tidak mau latihan. Waduh, mereka berlatih sangat keras. Ya cuy, keras banget. Woi, cepat ayo serang kakak. Jangan jadi Ultraman pemalas yang lemah ya. Kakak tidak suka memiliki adik yang lemah sepertimu. Waduh, dikatain dong cuy. Apa sih kakak ini? Mana ada aku pemalas. Nih ya, aku pasti bisa kok ngalahin kakak dengan kekuatanku sendiri. Coba saja. Aku sudah mempunyai jurus baru juga adikku. Baik, ayo mulai kak. Kalau gak percaya. Percaya diri sekali cuy, tapi harus percaya diri nih ya. Alah, kalau Ultraman Gingas. Pum, ini kakak adik lagi bertarung nih cuy. Rasakan ini. Kita lihat saja Gingas, siapa yang terkuat? Kakak atau kau? Kau itu di rumah hanya main game terus. Gak latihan. Dia bantu kakek. Bantu kakek juga cuy. Ini si Gingas dibeliin PS5 main terus ya, gak mau jalanin misi cuy. Itu ada Ultraman ayah tuh. Ada Ultraman, iya ada Joker cuy. Cuy ada Joker. Oh bi lai. Eh kak, kok malah bawa Joker sih? Lai. Oh pum. Lai. Aku akan, kakak akan ajak lo Joker latihan juga cuy. Lai. Bo. Udah aku bilang, berlatih yang keras. Jangan main-main, Gingas. Ini untuk kebaikanmu, apa kau tahu? Maaf, kak. Sekarang, cepat putari area ini. Ya cuy, marah ya cuy si Ultraman Magma ya. Sebagai hukumanmu. Wah, kotanya gede juga cuy. Tapi, kak. Gak ada tapi-tapi. Cepat. Marah ya cuy. Ini untuk kebaikanmu, agar kamu gak malas. Baiklah. Gitu aja marah-marah. Aku akan menjadi kuat dan mengalahkanmu, kak. Kata Ultraman Gingas, cuy. Lihat saja nanti. Cepat lari, jangan banyak ngomong. Marah cuy ya, kalau marah serem cuy. Setelah kita disuruh berlari cuy, gak boleh pakai motor, kita disuruh lari. Oke, ayo lihat semua. Wih, kok banyak banget sih badutnya di sini, cuy. Di kota ini banyak sekali yang ingin membadut ya, cuy. aduh. Oke, langsung aja kita ke sini. Ada kereta, cuy. Gak apa-apa, cuy. Kerjaan jadi badut juga halal ya, cuy. Kecuali kalau kalian mencuri itu nggak boleh, oke? Di tengah jalan. Aduh, ada Drakiller. Ultraman Gingas bertemu dengan Drakiller si Ultraman jahat dan menawarkan sesuatu. Apa kau ingin menjadi kuat, Ultraman muda? Kata Drakiller cuy. Hah? Siapa kau? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Yang pasti, jika kau ingin menjadi kuat dan mengalahkan kakakmu, minumlah pil ini. Pil ini akan membuatmu menjadi kuat 100 kali lipat, apa kau tahu? Dan kau akan menjadi kuat sekali. Hah? Apakah betul? Coba saja kalau kau gak percaya. Tunggu. Ultraman itu menghilang. Loh, Gingasnya ada 2 cuy. Akan ku coba nanti ya. Barangkali barang ini worth it juga. Sekarang, ku lanjutkan lariku. Ini udah jam 5 loh cuy. Kamu gak pulang cuy. Oke, kesini cuy ya. Ntar takutnya itu gak kekejar jam itunya. Aduh, kita disuruh lari lagi. Udah ada Pak Sheriff. Pak Sheriff. Waduh, Ultraman ayah dikejar sama Pak Sheriff. Ayo Pak Sheriff, semangat. Ayo Pak Sheriff, semangat mengejar Ultraman ayah. Ayo Ultraman ayah mau kemana? Ayo Ultraman ayah mau kemana tuh cuy? Ayo, mau kemana kamu? Ayo mau kemana kamu? Kita rusuh aja dia cuy.
dikejar cuy. Ah udah deh, aku gak mau perusuh. Kok banyak yang lari banget sih cuy. Wah ada karakter Free Fire ya, ada EV cuy. Tak tung tung. What? Tak tung tung. Hei kau, serahkan tongkat itu cepat. Hah? Belial, kenapa ada di sini? Dan kenapa kau sangat berotot sekali, Belial? Aku tidak akan menyerahkan tongkat ini. Apa kau mau kupukul, loh? Aku ini sudah kekar dan pemberani seperti ini. Walaupun dipukul 1000 kali pun aku tidak akan memberikannya padamu, Belial. Oh, itu maumu ternyata ya. Baiklah, aku akan memukulmu 1000 kali. Ayo maju. Kalahkan Giga. Oke, kita kalahkan aja. Kita pukul 1000 kali dia cuy. Ini kau. Kita pukul dia 1000 kali cuy. Jatuh cepat. Jatuh cepat. Jatuh dia cuy. 1, 2, 3, 1, 2. Tapi ini kok Belialnya jadi muda kembali ya cuy. Badannya jadi keker kembali cuy. Oke, dia bisa berdiri tegak juga. Oke, langsung kalah cuy. Dipukulin ya. Injak. Ternyata lemah, tidak seperti kakaknya. Lemah kau bilang? Lemah. Aku akan menggunakan pil ini. Woi, berilah aku kekuatan. Ultraman Gingas berubah menjadi Ultraman jahat. Tidak Gingas, jangan menyeleweng dari jalanmu. Waduh cuy, dia menjadi Ultraman jahat cuy. Akan kubusnahkan kau, Ultraman Belial. Ternyata nekat juga ya kau, Ultraman kecil. Kata Ultraman Belial cuy, aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Kalahkan Ultraman Belial. Boom. Boom, boom. Boom, boom. Superior Drug Superior. Superior Drug Superior. Superior Drug Superior. Superior Drug. Superior Drug Superior. Superior Drug. Period drugs period. Period drugs period. Lari-lari dia cuy. Gak mungkin. Kekuatannya bertambah semakin pesat. Kekuatan apa ini? Aku harus lari cepat. Waduh cuy, mau lari cuy. Mau lari kemana kau? Raxdorium Kosen, kau telat. Wah, menghilang dulu cuy Belialnya. Buat dia nggak kena cuy. Yal, dia melarikan diri. Sekarang aku akan menemui kakak dan mengalahkannya. Tapi sebelum itu aku akan menghancurkan desa ini dulu beserta penduduknya. Kayak orang gila aku cuy. Nuclear explosion. Wah, suara apa itu? Gingas, seperti ledakan besar. Aku harus segera ke sana cepat. Pergi ke tengah kampung. Aku akan pergi ke tengah kampung, cuy. Oh dia cuy ya. Siapa kau? Kakakku tersayang. Apa kau tidak mengenali adikmu ini ya? Tidak mungkin. Kau Gingas. Bagaimana kak? Apa ku terlihat kuat sekarang? Hentikan adikku. Kekuatan sejati tidak kau dapatkan dengan kejahatan dan kegelapan. Betul sekali cuy. Berisik. Aku akan mengalahkanmu kak. Tidak ada kekuatan kebaikan, hanya ada kejahatan. Aku akan mengajarkanmu adikku. Kalahkan Ultraman Magma. Waduh cuy, kita harus suruh ngalahin Ultraman Magma cuy. Baiklah. Akan kutunjukkan padamu kak
Kekuatan kejahatanlah yang paling keren dan yang paling kuat. Wah, kebaikan hanya selalu ditindas dan kejahatan selalu di atas. Diamlah adikku. Perilakumu itu sudah keluar dari jalur kekuatan Ultraman. Aku tidak peduli, Kak. Untuk menjadi kuat aku membutuhkan ini. Terus kita pukulin terus ya, cuy. Kita harus menjadi kuat, cuy. Ini. Mana kau, Kak? Rock punch. Boom boom boom. Bagaimana? Apakah aku lebih kuat darimu, Kak? Dasar lemah. Waduh, cuy, ngatain kakaknya lemah dong. Hentikan ini, adikku. Aku tak mau melukaimu, apa kau tahu? Melukai? Kakaklah yang akan kulukai. Kekuatan teleportasi magma. Wow, hilang, cuy. Wah, kita berpindah di sini, cuy. Mereka berteleportasi di atas gunung. Kali ini kakak akan memberimu pelajaran, magma. Tidak ada jalan pintas untuk mencapai kesuksesan, apa kau tahu? Betul, cuy, tidak ada jalan pintas untuk mencapai kesuksesan, ya, cuy. Buktikan padaku, Kak. Buktikan. Akan kubuktikan padakumu, adikku. Wah, kau tidak boleh bergaul dengan kejahatan, kekerasan, kegelapan. Oke, cuy, kita sadarkan dia, cuy. Kita sadarkan si adik kita, kesayangan kita ini, ya, cuy. Kalah dia, cuy. Magma Dynamite Gosen Black Seal. Aku akan menahannya, Kak. Sadarlah, adikku. Sadar. Kau ini anak baik. Balilah pada kakak dan ayah. Oke, kakak tahu Ultraman Magma ya, cuy. Dan apa aku ini? Waduh, Ultraman Magma sadar, cuy. Ultraman Giga Jahat sadar. Kakak. Yeah. Wow. Gingas. Kati Gingas. Maafkan aku, Kak. Aku telah berbuat salah. Oke. Dengan meminum pil dari Dracula. Kasian ya, cuy. Penjahat itu tidak akan kuampuni. Sekarang aku akan membawamu ke rumah sakit Ultra. Akhirnya Ultraman Gingas dibawa ke rumah sakit Ultra untuk diobati. Oke. Dan Magma melanjutkan pencarian Dracula. Tamat. Ya udah, cuy, dua aja, jangan lupa tekan subscribe dan share kalian. Kita coba kembang ke depannya ya, udah sekolah. Bye bye. Sampai jumpa di video berikutnya, cuy. Dadah.